What's up guys? Ketemu lagi sama gue, Uca. Kali ini gue mau unboxing audio interface. Langsung aja lah ya, kita buka ya. Ini dia guys, barangnya SSL 2 Plus Solid State Logic. Oke, lihat dari depannya. Ini dia, cara membukanya. Ya, SSL 2+. Nah, mungkin dari sini ya. Dari samping belakang dan depan, ini audio interface yang oke menurut gue. Jadi ini kita baca dulu ya, SSL bagian depan. Untuk product information, Studio Red USB Audio Interface, 2 kali SSL, integrated microphone, impulse RXL, 2 kali high quality instrument input, TSI, 2 kali professional live input, RS, 2 kali power tool, handphone, input headphone ya maksudnya. 4 kali audio output RS atau RCA. Unit legacy 4K, adjustment future. Kayaknya keren. 4K, 24 bit, 192 kHz converters. MIDI atau IO, include SSL product pack, OS and Windows. Ya, jadi ini compatible sama Windows dan MacBook Pro ya. Sebenarnya ada dua, SSL sama SSL 2+. Kali ini gue mau unboxing yang SSL 2+. Seperti kalian lihat, ini bagian knob atas, bagian bawah USB interface, ada barcode, two in output USB audio interface, belakang sama aja. Oh, ini semacam software DAW-nya itu, ini sih lebih mereka nganjurin ke Pro Tools ya, Pro Tools, Ableton Live, The Cloud, dan Native ya. Tapi nanti akan kita coba dengan versi DAW lainnya, entah itu Cubase, entah itu Logic Pro atau apapun, apa mereka ini compatible juga. Tapi kayaknya sih compatible ya. Oke,
inside out the box. Okay, let's go. Jadi ya kecil ya, dimensinya mungkin sekitar 20x15 ya, tebelannya sekitar 8 atau 7 cm lah ya. Oke, masih wangi guys. Oke, kita lihat knopnya. Ini bagian atas, ini ada jadi dua channel lah. Dua channel itu, satu channelnya ada tombol phantom untuk mikrofon, line one dan line two itu biasanya buat instrumen atau MIDI, graphic equalizer, knob gain ini untuk mengatur volume ya. Nah, ini legacy yang tadi gue bilang asik nih, kayaknya harus perlu di kulik nih, 4K legacy 4K nya ya. Dan sebelahnya juga sama, ini channel 2 nya phantom, line 1, line 2, graphic indikator, knob gain 4K nya dan ini monitor untuk spek. Ini indikator USB SSL 2 flash. Monitor ini buat monitor ya, jadi nanti mungkin bisa connect untuk output left dan right nya ya. Di sini pons, pons A, pons B, dan this pon A untuk earphone ya, monitoring control pakai earphone. So this is untuk bagian atasnya. Wow, ini tulisannya timbul, sablonnya timbul semua. Oke, ini sih bahannya besi, gue suka. Nah, yang di bagian belakang ini kayak PVC ya, atau plastik sih lebih dasarnya. Bagian belakang kosong, lebih kecil. Dan ini bagian depan. Nah, ini yang paling kita lihat ada USB tipe C, terus ini apa ya? Apa? Atau nanti mungkin akan kita cari ini MIDI dua input dan output. Ada tulisan SL 2+, ini PONS yang tadi A, ini B outputnya ya, input. Nah, ini untuk SL outputnya ya, output untuk speaker. Jadi nanti ada dua yang outputnya jack 3.6 dan output audio. Dan ini input untuk instrumen yang pertama, itu baik itu mic, instrumen gitar, bass atau semacamnya. Sini tulisan solid logic. Oke, udah sih itu aja. Oh, bawahnya cuma ada serial number sama tulisan solid lagi bro. Oh, ini juga bersih, berbed gitu sih bahannya, tapi ajib nih kayaknya. Bang cuy. Oke, kita lihat isi dalamnya apa lagi.
apa ya? Ya, biasalah. Ya, kata komentar doang sih, nggak ada apa. Ya, paling sedikit tentang rekonstruksi, bagaimana install. Nah, seperti ini. Wah, ada tipe C loh USB-nya. USB biasa, kompatibel dengan Mac, Windows. Outputnya, ini monitor, speaker, ya sama. Apa sih? Apa itu? Lah, ini dia. Cuma dapat kabel USB. Ujungnya tipe C. Power ya, oke, buat power ya. Ini USB 3.0. Nah, ini sih yang cukup unik ya. Jadi ini tuh output dan inputnya itu USB tipe C ya. Ini keren sih. Lebih ke apa, inovasi baru sih ya. Jarang-jarang. Oh, di sini nggak ada adaptornya. Nggak ada adaptor. Kayaknya sih langsung semuanya. Wah, keren juga nih. Jadi kompatibel, bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa rekaman di luar. Ya, paling kita butuh power bank atau kalau misalnya ya cukup kayaknya power bank. Keren banget, keren asli. Cuma dua ini. USB ini sih ya. Powerbank kan kebanyakan pakai yang inovasi itu input outputnya USB tipe C sama USB tipe C. Oke, ini output input inputnya outputnya USB 3.0, inputnya USB tipe C ya. Keren keren keren, asik. Jadi dalamnya nggak ada lagi, kosong, jadi cukup kayaknya sih simpel gitu aja ya, nggak ada lagi. Oke, jadi isinya itu satu paket USB tipe C. Jangan USB tipe C dan tipe C, dan ini USB tipe 3.0 ke USB USB tipe C. Kitabnya ini sih nggak terlalu manfaat banget sih ya, paling nanti kita buka ke situsnya. Dan seperangkat alat canggih ini nggak ada adaptor, kayaknya sih keren. Yang lain sih pakai adaptor lah ya. Wah, ini keren banget coy, lo harus coba nanti. Ya mungkin itu aja sih ya, gak ada lagi. Untuk review selanjutnya nanti akan kita bahas tentang knob-knob ini, fungsinya untuk apa. Gue sih penasaran sama yang 4K nya nih, legacy 4K nya kayaknya si Ajib lah ya, keren. Warnanya itu lagi, jadi nggak cepat kotor, nggak kayak yang lain. Kalau kayak gue lihat sih kayak dengan merek-merek yang lain sih nggak beda lah. Ini Inggris punya ya, buatan Inggris. Udah masuk ke Indonesia, gue beli dengan harga sekitar 5 juta. Jutaan ke atas ya, sekitar 5 jutaan untuk 2 SSL solid state logic 2 plus nya. Kalau solid state logic 2 nya di bawah 5 juta, sekitar 3 juta berapa, 3 juta sampai 4 jutaan sekian lah. Oke, home recording kayaknya sih keren, kita akan coba. Dan kayaknya asik, terus mantap.
kulkas, bisa dibawa kemana-mana. Tinggal kita cek kualitasnya seperti apa, fungsional seperti apa. It's a good choice to prepare this home recording audio interface. Compact, kecil, dan mantap. Okay, see you guys. Kita lihat lagi nanti pembahasan untuk apa sih kinerjanya seperti apa, hasilnya apa maksimal atau seperti apa.